الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم نفعا في علمي في دارين آمين واعلم أنه مهما احتاج إليه لعطس نفسه حالا أو مآلا أو رقيقه أو حيال محترم وإن لم يكن معه ولو في سان الحال قبل وصوله إلى ماء آخر wa'lam dan ketahui olehmu annahu akan bahwasannya mahma taja ilaihi kapan-kapan butuh ia kepadanya, kepada air li atasi nafsi karena haus dirinya halan ketika itu au ma'alan atau masa akan datang auraqihi atau budaknya yang kehausan atau tadi dirinya au hayawanin muhtaramin atau hewan yang dihormati yang kehausan wa in lam yakun ma'ahu sekalipun tidak ada ia bersamanya ya enggak ada sama dia di situ hewannya walau fi sanil hali sekalipun pada keadaan yang kedua dia khawatirkan pada keadaan dia nanti yang kedua bukan yang sekarang qabla usulim sebelum sampainya mereka ila ma'in akhar kepada air yang lain falahu tayamumu maka boleh baginya bertayamum ujuban hal keadaannya wajib boleh tuh ya bertayamum ya karena dirinya ya, butuh walaupun ada air ya air sih ada tapi dirinya butuh airnya cuma segitu-gitunya doang kalau dia wudu maka enggak bisa ya minum dirinya atau budaknya atau hewan yang dihormatkan ya. Sekalipun enggak ada di situ hewannya sekalipun pada keadaan yang kedua ya, boleh dia bertayamum ini menandakan Islam sangat tasamuh toleransi kepada umatnya jadi apa lebih diutamakan kepentingan diri jadi Islam sudah menganut HAM berarti iya sudah menganut HAM sangat mementingkan kebutuhan manusia Islam iya wa yusalli wa la yu'idu li faqdil ma'i syara'an dan dia sholat dan dia enggak usah ngulang sholatnya kenapa? Karena tidak ada air secara syariat walau lam yajidil ma'a dan jikalau dia tidak mendapati air au wajadahu atau dia dapat air ya ada air ya. Dia dapat air ya. Yuba'u yang dijual bimis bisa mani misli dengan harga misil ya dengan harga yang berlaku umum wa huwa wajidus samani dan dia itu mendapati harganya fadilan lebih amma yahtaju ilaihi dari apa yang dia butuh kepadanya bisa pani pada waktu musafirnya za'iban wa raji'an baik pergi maupun pulangnya
lazimahu syuruh syirauhu, wajib belinya. Ya. Jadi kalau dia enggak dapat air, dia enggak dapat air, atau dia dapat air tapi itu airnya dijual dengan harga misil. Ya, dia enggak punya air, tapi ada orang yang jual harganya misil. Harga yang berlaku umum. Ini umpama gitu ya. Cuma kalau sama kita enggak kebayang kejual air karena kita enggak beli air kita. Ya. Alhamdulillah air sumur kita semuanya layak minum, layak pakai. Alhamdulillah. Ya. Dan dia mendapati harganya lebih daripada apa yang dia butuh pada waktu musafirnya, baik pergi maupun pulangnya. Ya, dia masih ada kelebihan, maka boleh dia ya, beli, maka wajib dia beli, wajib beli. Karena apa? Dia punya duit dan harganya misil. Ya, dia punya duit dan harganya berlaku umum, wajib beli. Mudah-mudahan sih nggak kayak begini kita nih. Kalau nggak ada air bingung banget kita. Air mati kalang kabut kan. Kita punya kontrakan airnya mati. Ya Allah. Apalagi kalau air kita di rumah mati. Mesin-mesinnya mati. Masyaallah. Apalagi orang banyak pesantren mati air, masyaallah. Wa in kana yuba'u bi aksara min samanin misli lam yalzamu syira'u. Dan jika ada dijual, wa in kana yuba'u, dan jika ada air itu yuba'u dijual bi aksara dengan lebih min masa min samanil misli dari harga misil. Jadi dijualnya dengan lebih daripada harga misil. Umpama tadinya jualnya berapa? Ya. Jualnya umpama 1000, 5000 umpama. 5000 per liter umpama gitu ya. Ya, dia jual 6000 umpama. Lam yalzamhu syira'u, enggak wajib beli, pakai tayamum aja udah. Enggak usah beli, tayamum aja. Kenapa? Li'anna lil ma'i badalan. Karena bahwa bagi air itu mempunyai gantian. Sawa'un qallati ziyadatu amla. Sama saja lebih ya, atau ya, am kasurat ya. Sama saja ya, sedikit tambahannya ataupun banyak. Lakin yusta'abu syira'u, akan tapi disunatkan membelinya. Jadi hukum belinya sunat aja ya. Kalau mau beli artinya boleh, duitnya banyak ya, boleh aja. Biasanya tuh air dijual 5000, ini dijual 10000 umpama. Duit kita banyak, mau beli boleh apa kagak? Ya boleh aja. Andai kata kita enggak mau beli, mau tayamum aja, sangat boleh. Nah, kecil itu. Tapi Islam sangat memperhatikan itu. Islam sangat memperhatikan itu. Ini bisa dijadikan sebagai, kalau orang skripsi ya, itu toleransi hukum dalam Islam. Jadi contohnya apa saja gitu. Ya. Wa samanul misli huwa qimatuhu fi dzalikal mawdhi' bi tilkal hajati.
dan harga misil yaitu harganya pada tempat itu pada ketika itu. Harga misil itu ketika itu umumnya berapa duit? Harga misil namanya. Biasanya berapa duit itu orang beli berapa duit? Harga misil namanya. Ada mahar misil, sama juga tuh. Mahar misil. Iya. Mahar misil. Jadi biasa saudara-saudaranya diberikan mahar umpama berapa? 30 gram. Biasa 30 gram. Ya. Itu berarti misilnya begitu. Ya. Ya kita kan kalau mau bawa ini tuh bagusnya begitu. Nanya dulu, jangan main bawa-bawain aja. Kasihan orang perempuan kita, orang perempuan kita. Umpamanya kita mau nikah itu sama ya istri ya, calon kita. Dia anak perempuannya banyak. Ini udah yang kesekian. Yang keempat umpamanya atau kelima. Kita mau bawain mahar, tanya tuh saudaranya berapa kira-kira. Kurang jangan lebih enggak apa-apa. Iya kalau itu. Kurang jangan lebih enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau ini aja dah, disamain aja. Tapi lihat dulu keadaannya, orang yang lama dulu, ya kan sedikit. Ya zaman dulu kan beda sama sekarang. Ngutang boleh men. Pelit banget kayaknya. Iya, boleh ngutang, cuma kedengarannya jelek banget kayaknya. Biasanya mahar misil itu ketika tidak disebut, nanti ada mahar misil itu. Jadi bagusnya tanya dulu, ya, dia umumnya berapa dia di situ, saudara-saudaranya dibawain dia berapa. Nah. Sebab ada orang yang dibawain duit, ya Allah, dia pengen dibawain mahar sedikit banget, kasihan dia nanti tuh sama saudaranya yang lain, sedih dia. Jangan begitu. Kalau kita cinta sama tuh perempuan, ya kasih yang sewajarnya. Lebihin apa-apa, kurangin jangan. Walaupun dalilnya kuat, perempuan yang paling bagus adalah maharnya yang sedikit. Tuh, sekalipun dalilnya kuat, perempuan yang paling bagus adalah maharnya sedikit. Man ente itu bukan pintar, licik namanya. Jadi kita bawainnya, kita kerahin tenaga kita. Itu tanda kita cinta sama perempuan kita. Iya, usahain tuh berapa duit kita bawain. Bawainnya emas, jangan bawain yang kagak bisa dijual, nggak boleh. Sarung sama apa sejadah sholat, mau orang mau beli. Masjid enggak boleh masjid juga. Enggak bisa dijual. Iya. Masjid enggak bisa dijual. Bawain yang banyak berapa duit umpama. Iya, beliin masjid dah. Nah, boleh begitu. Dikasih duit umpama bawain iya, emas. Iya. 1 kilo atau berapa itu, nah, buat beli masjid boleh begitu. Nah, yang bagus begitu kita bawain orang perempuan kita biar bagus. Ya, tanda kita cinta. Jangan sedikit. Karena apa? Karena itu ketika kita kasih mahar itu duit. Mahar kepada orang perempuan kita itu punya dia pak, bukan ibu, punya tuh orang perempuan, bukan punya lakinya.
ya. Ntar dipakai buat belanjaan. Pakai boleh ganti ntar. Gitu. Itu orang kadang enggak perhatian tentang itu. Tanda kita sayang sama istri kita, bawain yang banyak, yang bagus. Intah ya. Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, mulakhasan qaulun Nawawi, qaulun Nawawi mulakhasan, perkataan Imam Nawawi al-Qadannya diringkas. Wa mislu ihtiyajihi lil ma'i, dan seperti butuhnya dia kepada air adalah ihtiyajuhu lisamanihi, butuhnya kepada harganya, ongkosnya, butuh kepada harganya. Fi muknati mamunihi fi nafsi wahyalihi. Nih, jadi seperti butuhnya dia kepada air, butuhnya kepada harganya, pada ongkos ya, orang yang ditanggungnya, pada dirinya dan keluarganya. Ya, gimana tuh ongkos yang ditanggungnya itu? Ini prihatin juga tuh, bagaimana keadaannya, mencukupi apa kagak? Iya, buat beli air. Qala Hisni, berkata oleh Imam Hisni, pengarang Kifayatul Akhir, walau mata rajulun walau ma'un urqatuhu attasun attasun, ya, syaribuhu wa yammamuhu wa wajaba alaihim samanuhu wa ja'aluhu fi mirasihi. Walau mata, jikalau meninggal dunia, rajulun, seorang laki-laki, ada orang laki meninggal, walau ma'un, dan dia punya air, warubqatuhu attasun, dan ada temannya keausan, sangat aus, attas, sangat aus. Dia punya air, ada temannya sangat aus. Ya. Syaribuhu, maka mereka minum akan dia. Nanti bukan atas nih, utos. Kalau atas satu orang kausan, kalau utos ini banyak orang. Utosun gitu. Syaribuhu, itu ketawanya di syaribuhu nih. Maka mereka, banyak orang berarti, maka minum akan air itu. Wayammamuhu, dan mereka tayamum akan dia. Wajaba, dan wajib alim atas mereka samanuhu, wajib ganti itu harganya, bayarin ya. Jadi temannya wajib bayarin kalau dia air orang ya. Beli itu wajakluhu, dan jadikannya fi mirasi, pada warisannya. Tuh. Jadi kalau ada, saya ulangi, kalau ada orang yang seorang meninggal dunia laki-laki, dan yang meninggal itu punya air, kan, dan kemudian ada teman-temannya tuh yang pada keausan, maka teman-temannya ya minum tuh airnya, dan dia tayamum itu laki, yang meninggal itu, dan ya yang temannya itu yang meninggal tayamumin, dan wajib ya temennya itu yang hidup, yang banyak tadi minum airnya diambil dibuat minum, ganti itu pakai uang, dibayarin, dan duitnya dibuat ahli warisnya. Masya Allah, kayaknya lupa begitu. Habis minum tinggal aja dah. Masya Allah. Ini keadaannya susah banget ya berarti ini. Lagi kagak ada air. Wasamanuhu qimatuhu fi maudi'il itlafi fi waqtihi.
Nah, harganya bagaimana? Harganya itu adalah harganya pada tempat menghilangkannya pada waktunya. Waktu itu dia pakainya tuh air kapan? Jadi harga air ketika itu. Intaha qolal Baijuri, telah berkata Imam Baijuri, wal atasu al mubi'u litayamumi yu'tabaru fihi qaulut tabibi al adli. Wal atasu al mubi'u, haus yang membolehkan litayamumi, haus yang membolehkan bagi tayamum, yu'tabaru dianggap fi padanya adalah ya akan qaulut tabibi, perkataan seorang dokter al adli yang adil. Ya. Jadi enggak boleh sembarangan. Ya, ini haus yang boleh bagi tayamum nih. Ah ini kata dokter ini udah boleh dah. Boleh tayamum. Kalau enggak boleh ya enggak boleh. Yang kedua, walau dan boleh baginya ayak malah dia beramal fihi padanya. Dia tayamum bima'rifati dengan pengetahuannya. Kalau memang dia seorang dokter, enggak apa-apa. Atau dia ngerti tentang itu, enggak apa-apa. Intaha takmilun. Wallahu a'lam bishawab.